Jawi muka surat 30 dalam dalam dekat apa firman Allah Taala wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kalau Rumi, Rumi berapa? Rumi ada yang kitab Rumi berapa? Muka surat berapa je? 25 eh. Ha, Rumi 25 firman Allah Taala wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ah, 25. Jumpa kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yusir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah. Malam ni kita jumpa, rasanya tak lewat kot nak ucapkan sama air raya Aidilfitri, air raya Melayu. Ya, kalau raya dalam Islam raya pertama ya, ya. Tapi raya Melayu ni dia sebulan ya. Jadi jadi boleh lagi kot. Ya. Baik, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah ya. Diberikan kesihatan tetapi di dalam rahmat Allah. Apabila sihat itu di dalam rahmat Allah, maka sihat itu kita boleh buat ketaatan dan berbuat baik. Tapi kalau sihat yang kita dapat ini bukan di dalam rahmat Allah, maka kesihatan yang ada pada kita ni kita tak dapat gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal semua orang tahu dan semua orang pernah dengar tentang hadis, iaitu Allah akan tanya beberapa perkara kepada kita, di antaranya ditanya berkenaan dengan sihat. Aku bagi kau sihat, ya, apa kau buat? Aku bagi kau masa lapang, apa kau buat? Aku bagi kau masa, bagi kau harta, apa kau buat? Dan manusia ni selalu dia lupa bahawa tempat hala tuju dia. Tapi kalau dia ingat, dia ingat, dia takkan lalai. Tapi sebab dia lupa, dia nak pergi mana? Tapi sebab manusia ni dia lupa dia nak ke mana. Jadi bila manusia tu lupa dia nak ke mana, pada ketika itulah sebenarnya kita nak salahkan Allah, tak boleh. Allah dah sebut dah dalam surah Al-Munafikun, wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu, anak pinak kamu, daripada ingat akan Allah. Ya, siapa yang berbuat demikian, makna lalai, maknanya harta ni dunia lah, anak pinak ni manusia lah, manusia yang bawa kita lalai kepada Allah. Allah sebut siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun. Kemudian Allah ingat lagi dalam surah Jumaat, ya, bila dah selesai semayang, ya, wabtaru min fadlillah, ambil lah apa nak ambil, buat kamu dalam dunia, selagi kamu dalam dunia ambil, ambil nikmat Allah. Tapi ingat, ya, wabtaru min fadlillah wazkurullaha kasiran. Ingat Allah banyak-banyak. Jangan ralit. Jangan ralit. Sebab apa? Sebab nikmat ini dia buat kita lalai. Sebab Allah sebut dalam Quran, dunia ni tempat dia, nama dunia ni mataul ghurur, permainan, tipu daya. Segala bentuk dunia ni tempat nak tipu kita. Tipu untuk apa tuan-tuan? Tipu kita nak balik ke sana. Kita tertipu. Seolah-olah tertipu ni apa dia? Kita jadi terlupa kita nak balik sana. Sebab dia dah tipu kita.
Sebab itu Allah pesan banyak benda. Wazkurullaha kasira. Ya, engkau ambillah nikmat apa dalam dunia ni, ambil nikmat sihat, ambil pakai. Nikmat lapang, masa sihat, masa lapang ambil, tak kisah. Umur aku bagi, ambillah, tak apa. Tapi wazkurullaha kasira. Kamu ingat aku banyak-banyak. Kalau kita ada wazkurullaha kasira, apa janji Allah? La'allakum tuflihun. Kamu berjaya lah dunia akhirat. Di dunia pun kamu berjaya, di akhirat pun kamu berjaya. Tetapi kalau tak wazkurullaha kasira, sekarang ni musim bola kan. Musim bola, besar dengan kawan-kawan. Orang muda-muda minat tengok bola. Saya kata habis masa tengok bola tu 3 jam. Kalau satu hari habis 3 jam, berapa ruginya kalau kita gunakan 3 jam tu untuk kita ibadah dengan Allah. Besok dekat sana, dekat sana besok, orang kafir pun dia akan kata apa? Orang kafir dengan orang yang berdosa. Orang kafir pun dia cakap, "Ya Allah, bagi aku balik-balik." Allah kata, "Nak pergi mana? Aku nak balik tempat aku datang." Allah kata apa dia? "Kau kan baru datang daripada tempat tu." Orang yang berdosa pun Allah sebut macam tu kan dalam surah Sajdah. Ada dalam Sajdah. Ada. Lepas sebelum innama yu'minu bi ayatina allazi tu atas sikit. Lepas kul yatawaffakum tu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na. Farji'na. Orang yang berdosa, mujrimun ni orang berdosa. Mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Besok orang yang berdosa ni sebab dia lalai, dia akan sembamkan muka dia ke bumi ni, dia malu nak angkat. Dia malu nak angkat nakisu ru'usihim. Nakisu 'inda rabbihim, di hadapan Tuhan dia. Depan Tuhan, kita malulah sebab aku dalam dunia lu kau, ya Allah, kau bagi aku umur tapi aku buat tak buat, aku terlupa yang aku nak balik, aku tak buat amal ibadat, aku buat cukup-cukup je, aku buat ala kadar je, walaupun aku nak balik, aku dah tak ada apa-apa, ya Allah. Kemudian kita kata apa? Rabbana absarna, Tuhan kami, kami dah tengok dah macam mananya susahnya orang duduk dalam neraka. Wasami'na, dan kami telah dengar ahli neraka ni nak minta keluar, tolong ya Allah, ya Rasulullah, syafa'atkan kami. Kemudian kita cakap dengan Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah. Kau nak balik mana, kata Allah? Kau nak pergi mana? Aku nak balik-balik dalam dunia, kan kau baru datang. Dan kita minta dengan Allah farji'na untuk apa? Ni semua Allah dah cerita tentang Al-Quran. Kita minta apa tuan-tuan? Tengok tu. Na'mal salihah. Kami nak buat amal soleh ya Allah. Walaupun kita minta dengan Allah, kau bagi aku peluang nak buat sembahyang sunat 2 rakaat. Atas alasan apa kita nak buat na'mal salihah? Kita nak buat amal soleh. Ini alasan dia. Ujung ni tu alasan dia, sebab dia. Inna mukinun. Sungguhnya kami dah yakin. Kenapa kita dah yakin? Tatkala itu kita dah nampak. Dan tatkala itu kita dah berada di akhir, di akhirat. Tapi tak boleh, tak boleh. Maka waktu sihat. Baik tu bila kita fikir balik, masa muda dulu kita dah buang, kita dah buang. Okey, kita dah habis satu, tak boleh patah balik lah. Maka Allah bagi ruang kita zaman ini dan masa ini. Dan jika kita tidak gunakan sebaik mungkin, maka ditakuti besok kita di sana dalam keadaan yang penuh dengan tangisan. Baik tuan-tuan, sebab zaman kita ini bukan zaman yang awal. Selalu saya ingatkan tuan-tuan, tuan-tuan kalau tengok sekarang tuan-tuan kalau tengok sekarang macam-macam kan, macam-macam hal. Pasal apa macam-macam hal? Sebab kita dah duduk zaman hujung. Besok lagi hujung. Allah dah sebut dalam Quran lagi hujung. Nabi sebut dalam hadis akhir zaman tuan-tuan, jika 10 perkara ni terjadi, dan 10 perkara tu dah semua terjadi. Antara balak yang Allah Ta'ala berikan kepada tempat tersebut, satu, kerap berlaku gempa bumi. Kedua, Allah akan tukar manusia menjadi binatang. Kita tengok
manusia dia tak, Allah tak ubah muka jadi kambing apa, tak ada kan. Tapi perangai mereka lebih dahsyat daripada seekor binatang yang Allah sebut dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ni ya, macam binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Baik, tuan-tuan, Allah bagi kita saksikan untuk duduk zaman ini yang dipanggil zaman penuh dengan fitnah iman dan Islam. Maka zaman ni kalau kita tak nampak lagi ya, apa yang telah ditunjukkan oleh Allah, langsung kita tidak bertindak untuk dekat kepada Allah, maka kita manusia yang paling rugi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita masih lagi buat benda yang sama, apa dia? Memikirkan sesuatu yang kita akan tinggalkan dan sayangkan sesuatu yang kita nak tinggal, kita cukup rugi sebab benda ni tak ikut ya. Baik tuan-tuan, qala Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ini benda bab ni, benda bab yang susah orang nak tinggal dan seronok dibuat. Apa dia? Mengumpat. Mengumpat ni satu benda yang seronok dibuat, susah nak tinggal. Artinya jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengahnya. Adakah kasih seseorang kamu memakan daging saudara yang mati? Besok sampaikan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besok masuk kita makan daging kawan kita. Itu umpat. Maka benci kamu akan dia. Lalu kita nak makan daging mentah tuan. Tapi benda jahat ni memang seronok. Benda maksiat ni memang seronok. Tuan-tuan, dulu tuan-tuan, zaman sekarang ni, kalau kita tengok zaman fitnah ni, benda yang kita tak sangka dia jadi berlaku. Zaman sekarang tuan-tuan, tempat saya, kawasan-kawasan tempat saya duduk, Pekan Bandar, sekarang ni saya tengok terlalu ramai orang-orang tua pakai seluar pendek. Saya terkejut tuan-tuan. Saya pergi Pekan, saya ni jarang keluar rumah. Cukup jarang keluar rumah. Kadang-kadang kawan-kawan ni jumpa saya sekali, itu ustaz, ustaz tak ada kat sini ke? Outstation ke? Saya buka outstation, in station. Tapi saya jarang keluar rumah. Sekali keluar rumah, tuan-tuan tengok, Allah, cakap dengan rumah saya, zaman ni betul yang Nabi cakap. Nabi kata, la yatruku minal Islam illa smuhu, wala yatruku minal Quran illa rasmuhu. Bila hampir saja kiamat, Nabi kata, tak tinggallah orang Islam ni, tinggal nama aje. Namanya Islam, tapi dia dah tak ada dah. Identiti tak boleh nak identify, dah tak boleh. Identiti dah tak ada. Maka benar, bila kita lihat tuan-tuan, bukan kita lihat pada orang pakai seluar pendek. Kita lihat apa yang berlaku. Ya Allah, dekatnya sangat kiamat ni. Bukan kita melihat pada perkara yang berlaku tu, tidak. Tapi apa sebenarnya yang nak dikhabarkan oleh Allah kepada kita daripada mulut Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini makin kita takut tuan-tuan. Bila tengok Allah, dah hujung ni. Dah dekat sangat ni. Maka kalau kita kita masih lagi sibuk pada perkara yang sama yang kita sibukkan daripada muda, maka kita tergolong dalam golongan orang yang terlalu rugi. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu min az-zina, qila lahu kaifa, qala innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi, wa inna sahib al-ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan mengumpat. Kalau boleh kita berhentilah. Kalau rasa macam yang ni unsur mengumpat, maka kita tinggalkan. Aku dah lah amal tak banyak, kemudian aku mengumpat lagi. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan, orang cakap dengan saya, ustaz, kadang kat Mekah pun kita mengumpat. Kita tak suka kat mutawif tu, kita cerita kat belakang.
dengan geng-geng kita. Nampak tak? Masa makan kan, masa makan, eh, kita aku ni travel ni kan, kita cerita kan, cerita di belakang. Mana bila kita cerita di belakang, mana itu nama dia mengong? Patutnya kita jumpalah. Kita jumpa dia. Bukannya kita bercerita di belakang. Bila kita bercerita keburukan orang di belakang, nama dia mengong? Mengumpat. Hatta di Mekah pun, di Tanah Haram, orang mengumpat. Padahal kita tak sedar benda tu. Eh? Kita kalau tak suka, kita cerita bagi tahu. Kalau rasa kita tak mampu bagi tahu, diam. Sebab itu Nabi kata apa? Bila kau nampak kemungkaran, maka tegurlah dengan tangan. Tak berani dengan tangan, tegur dengan mulut. Tak berani dengan mulut, tegur dengan hati. Maknanya rasa benci tu ada. Kita tak suka. Ya? Jangan kita cerita belakang orang. Kau nak tahu orang ni buat gen, kau nak tahu orang ni makan duit, orang ni macam ni. Ha, jaga. Kita amal lah tak banyak. Amal lah tak banyak. Ya? Maksiat masih banyak. Ya? Ha, itu yang saya semalam kuliah di Rawang. Saya sebut perkara yang sama. Ya? Kita ni kalau ikut dosa tuan-tuan, amalan kita, jangan ikut dosa, amalan kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Saya ambil satu benda. Benda yang memotong amalan-amalan kebaikan ni terlalu banyak. Di antaranya riba. Ya? Ngumpat. Ngumpat ni dihabis 100% amalan kita sekali ngumpat. Itu salah satu sebab, ya. Kedua, takabur. Kita besar diri. Eh? Antara, ya, yang menghapuskan amalan. Ketiga, riba. Riba. Contohnya, kalau dulu, kalau saya silap tuan-tuan tegur, kita kalau ambil Rotek, ada insurans kan? Kalau sekarang ni, kita masih lagi ambil insurans komisioner, maknanya kita sangkut. Dan orang yang beramal dengan riba ini, maka disebut oleh Nabi amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab sekarang ada pilihan. Kalau dulu kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Kalau dulu ada satu aja, memang komisioner. Sekarang dah ada pilihan. Begitu juga perbankan Islam. Dulu tak ada pilihan. Ya, tak ada pilihan. Jadi sekarang dah ada pilihan. Apabila kita gunakan perbankan secara yang bukan Islam, maka ketika itu riba lah. Macam juga orang yang masuk saham. Minta maaf tuan-tuan. Unit trust. Sebab dulu unit trust satu je. Kemudian dia buat satu dinamakan unit trust Islam Islamik. Maknanya bila dah ada unit trust Islamik, hak unit trust yang lama bukan kan Islam lah. Kalau unit trust yang lama adalah Islam, kenapa perlu dibuat unit trust Islam Islamik? Maknanya berapa tahun kita duduk saham unit trust ni? Selama itulah amalan kita ditolak oleh Allah. Allah tolak. Ya? Nampak tak? Jadi unsur penolakan amalan ni terlalu banyak. Terlalu banyak. Maka kita kata apa? Saya tak tahu dulu ustaz. Maka tatkala kita tidak tahu itu, lalu sekarang ini kita bertindak. Bila kita bertindak, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita duduk situ juga, alang-alang riba, biar riba terus. Ya? Macam pepatah orang Melayu kan, alang-alang menjeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang masuk neraka, biar sampai neraka jahanam. Kata contoh macam tu lah. Contoh. Kan? Maknanya memang keras sungguh. Tak mau dah berkalah. Maka kita duduk dalam keadaan orang yang paling rugi. Betul ni. Unsur-unsur. Banyak lagi unsur lain. Mungkin orang ni tak jatuh dengan riba. Tapi pemotongan amalan, penolakan amalan ini, dia duduk lambat mengumpat. Mungkin dia tak mengumpat dah. Tapi dia bangga diri, takabur, kibir. Dia rasa diri dia baik. Dia yang paling solat dalam tempat tu. Dia paling alim dalam tempat tu. Antara sifat orang yang takabur ni, orang ni tak boleh nak terima nasihat. Orang tegur dia, dia tak boleh nak terima. Dia je macam tu. Ini yang disebutkan oleh ulama. Antara sifat kibir ini,
iaitu orang, antara salah satu sifat dia iaitu orang yang tidak boleh menasihat, menerima akan nasihat orang lain. Baik. Kemudian itu kerana bahawa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Mengumpat ni dahsyat pada zina. Pasal apa pula dahsyat pada zina? Dikatakan bagi Rasulullah SAW, betapa artinya, kenapa pula mengumpat lebih teruk dari zina? Kerana apa mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina? Bersabda ia Nabi, bahawasanya seorang laki-laki itu terkadang berzina ia dan taubat ia. Ada orang dulu dia jahat, dia berzina, dia minum arak, dia macam-macam, dia makan riba, tapi satu hari Allah bagi dia hidayah, langsung dia bertaubat, langsung dia bertaubat dan Allah terima taubat dia. Tapi maka menerima Allah Ta'ala akan taubat dia, nampak? Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tidak diampuni baginya hingga mengampuni bagi orang yang diumpat. Jadi tuan-tuan, kalau kita fikir, berapa ramai orang yang telah kita umpat? Berapa ramai orang yang telah kita umpat dan macam mana kita nak masuk syurga besok? Kalau orang yang kita umpat tu dia tak ampunkan dosa kita. Tidak pula tuan-tuan, orang yang kita umpat tu dah meninggal. Paling dahsyat. Orang yang kita umpat tu dia dah meninggal lah. Nak minta maaf dengan waris, ini bukan hutang. Kalau hutang, kita boleh bayar pada waris. Minta maaf ni tak boleh. Kerana kita minta maaf pada orang yang kita buat salah. Ini paling kita takut. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kalaulah kalian boleh jaga dua lubang, kata Nabi. Lubang apa? Lubang faras dan lubang mulut. Aku penjamin. Nabi kata, aku jamin dia masuk syurga. Aku yang jamin. Nampak tuan-tuan? Nabi kata aku jamin. Sebab apa? Nabi cakap aku jamin. Sebab nak jaga mulut ni susah. Cukup susah. Dan kadang kita kita berdua jadi tuan-tuan dengan siapa? Dengan orang rumah kita. Ni cuti-cuti sekarang ni orang kahwin. Balik-balik kenduri kahwin. Apalah. Nasi minyak pun tak sedap. Rugi bagi RM20. Mengumpat lah. Mengumpat lah. Balik-balik tengok. Apalah pengantin perempuan. Cerita dalam kereta ni sambil-sambil nak balik rumah. Apalah pengantin perempuan. Pengantin lelaki handsome, kurus. Orang pilih perempuan. Allah macam tuan drum. Mengumpat lah tu. Kerana balik dia minta jumpa dengan pengantin, pengantin tadi saya kata kamu macam tuan drum. Ikut suka pengantin lah. Pengantin nak empat pakai tuan drum lah. Nak maafkan, tak mau maafkan, mana kena minta maaf. Kalau tak, kita akan jumpa dia di Yaumul Mahsyar. Bukan senang tuan-tuan. Belum buat fitnah lagi. Baik. Allah Rabbi. Dan menelik oleh Nabi SAW ke dalam api neraka pada malam Mi'raj, maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Maka sabda ia, siapa mereka itu Jibril? Berkata Jibril, mereka itu yang mengumpat manusia. Dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Ijma' ulama' hukum haram. Takutlah tuan-tuan, kalau boleh kita banyak diam. Itu di antara sifat kekasih Allah, kata ulama, banyak diam, kurang makan, banyak bangun malam. Tiga ni kita boleh buat, Allah sayang. Banyak diam, kurang makan, banyak bangun malam. Bangun malam banyak semayang, bukan kencin. Ustaz, saya bangun malam 3 kali Ustaz. Kencing manis memanglah 3 kali. Bangun malam semayang, ibadat. Makna kalau 3 ni kita ada tuan-tuan, Allah sayang. Allah sayang. Sayang kan kita.
melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. 6 tempat ni boleh mengumpat. Hak tempat lain tak boleh. Ha, ini syok ni, ada mengumpat yang dia boleh kan. Apa dia? Pertama, orang yang mengadu kepada raja berkata ia syanu menzalim, ia akan daku dan menyebut ia akan kejahatannya itu. Ya, kita buat apa? Kita contoh dia dulu rajalah, sekarang kita buat report polis. Kita cerita aib dia, tuan Pulan bin Pulan, eh, dia buat sekian 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 sekian, ha, supaya dapat ambil tindakan. Kita dah cerita dah aib dia, kejahatan dia di belakang dia. Tiap-tiap kita cerita aib orang lain di belakang tuan dia, nama dia mengumpat. Cuma ada beberapa perkara tempat yang dibolehkan. Satu, sebab kita mengadu kepada hakim supaya hakim dapat mengambil tindakan. Itu satu hak boleh. Hak kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya bahawa berkata ia sianu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku pada menghilangkannya dan menyebut ia akan nama maksiat itu. Ha. Kita pun macam kawasan penduduk contoh kan, kita pun beritahu kat pengerusi, tuan pengerusi, ni tempat kita ni rumah sekian 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 sekian, ya, tengok dah buat macam ni macam ni macam ni macam ni, mintalah persatuan penduduk ambil tindakan. Kita dah cerita dah maksiat dia kan, tak, Kuala Lumpur ni kan macam-macam ceritakan contoh kan, ya, maka kita sebut maksiat dia, kita sebut nama orang tu. Orang muzik kata siapa dia, rumah mana tu, alah ni budak nama dia sekian-sekian, ya, yang tu boleh. Tapi kalau atas sebab kita jajakan kejahatan dia, kita bagi tahu semua satu baris, satu apa, satu jalan ni, kau nak tahu tak rumah yang sekian-sekian ni begian, yang tu haram. Kita jaja, kita buka aib dia. Kemudian yang ketiga, orang yang meminta fatwa apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, seperti berkata oleh isteri, dia jumpa dengan ustaz, suami saya, suami aku seorang yang kikir, tidak memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah, maka adakah harus aku ambil daripadanya harta setengah yang memada bagiku. Dia umpat suami dia, tapi sebab nak ambil fatwa. Macam dia tanya kat ustaz, suami saya ni ustaz kedekut piang ustaz, memang betul-betul kedekut kedam. Allah ustaz, dengan kawan-kawan cukup baik, nafkah tak bagi ustaz, kami 5 beranak ustaz, dia bagi RM5 ya sehari. Allahu akbar. Maka dia tanya ustaz, boleh tak saya ambil duit dia ustaz, sorok duit dia ambil diam-diam untuk nafkah yang memadai untuk kami sekeluarga, ini boleh? Boleh. Dia ceritakan aib suami dia untuk mengambil fatwa. Tapi kalau dia cerita dengan orang lain, contoh dia adik mengandung dengan kakak, ni kata suami saya ni kak setengah jam mengumpat, ataupun si suami cerita hal isteri dia pada orang lain, Allah isteri aku lah Allah, teruk isteri kau, untung lah macam ni, kawan dia kata lebih kurang juga, dia kata mampu dah ada dua mumpah. Yang bolehnya kita mengambil fatwa, bertanya kepada ulama, sebab nak cari hukum, baik. Kemudian yang keempat, iaitu yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang lain, seperti berkata ya perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengannya, dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Dia orang nak menikah, orang tak tahu dan jelas kejahatan dia, kita jangan menikah ni pasal apa pula, dia ni begini, jangan lah.
Ha, yang tu boleh. Ha, tapi jangan cerita sampai satu taman. Ha? Ha. Kemudian yang kelima, bahawa ada seorang yang masyhur ia dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti A'raj, artinya capik. Eh? Ha, mana cacat, cela pada tubuh badannya. Eh? Kalau tak sebut, tak sebut yang tu, orang tak kenal. Ha, macam di kampung saya, tuan-tuan, ada nama satu Haji Abdul Rahman. Tapi kampung saya tu, Haji Abdul Rahman ni tiga orang. Satu, Haji Abdul Rahman Rabit. Sebab dia sumbing, tuan-tuan. Dia sumbing, maka orang kena sebut nama dia. Haji, Haji Rahman mana? Haji Rahman Rabit. Oh, Haji Rahman Rabit rumah sana. Haji Rahman Bilal sana. Banyak sangat Haji Rahman. Orang Melayu ni, maka Rabit tu aib dia. Kalau tak sebut Rabit ni tadi, orang tak kenal. Mana yang tu boleh? Yang tu boleh? Eh? Sebab mengumpat ni, tuan-tuan, sama ada kita sebut aib keluarga dia, anak dia, harta dia, pakaian dia, yang ni dimasukkan mengumpat. Eh? Ha. Macam nama Mat, lagi teruk dalam satu kampung, banyak Mat. Mat mana? Mat komen, Mat itu, Mat ini, Mat macam-macam Mat, ujung tu. Ha. Eh? Ha. Dan yang keenam, bahawa ada ia menzahirkan kejahatannya, maka harus disebut kejahatannya yang dizahirkan itu. Memang masyhur dah. Eh? Contoh dia, apa dia tuan-tuan? Satu kampung Datuk Di Isat Dadah. Satu kampung. Ha. Maka, yang tu aib. Eh? Yang tu aib. Kita sebut benda tu, orang tahu dah. Sebab dia zahir kan. Ha. Satu kampung dah, orang tahu dah. Dia ni main judi lagi ayam. Ha. Eh? Kalau orang cerita pun, tahu dah. Mak laga orang panggil. Ha, maknanya yang tu tak mempat, sebab dia yang zahirkan maksiat itu. Dia yang ya terang-terangkan maksiat itu. Lalu semua orang dah tahu dan orang bercerita tentang maksiat itu, tidak dinamakan mengumpat. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan dari mengumpat itu, bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak berhenti mengumpat? Tengok janji Nabi. Seperti apa? Dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpat. Habis kebaikan kita bagi kat dia. Maka telik olehmu akan sedikit kebajikan kau. Amalalah sikit, zikir sikit, semayang sikit, baca Quran sikit, sedekah sikit. Oh, mau sikit-sikit. Alah. Mau sikit-sikit. Lah kita dah yang dah berumur kan. Ha? Dan dulu lain, tuan-tuan. Ha? Dulu lain. Dulu zaman saya tahun 90-an dulu, masa saya buat haji tahun 90-an. Orang kalau pergi umrah ni, orang akan rebut umrah 7 kali, pasal tak? Ha. Sekarang mana ada dah? Orang rebut hotel paling dekat. Ha. Orang dapat sekali umrah cukup lah. Kata, betul pergi masjid. Pasal tak? Sebab sekarang dah makin kurang, betul tak? Mana dia dengar dah? Umrah berapa kali bang? Saya takat 2 kali lah. Tak. Kalau dulu kita rebut pada tuan-tuan? 7, betul tak? 7 kali. Sebab kita nak kan satu hal, satu haji. Nampak? Dia makin kurang. Ha. Mana-mana tuan-tuan pergi? Tuan-tuan tak dengar dah. Ha. Tak dengar dah. Alah, boleh 3 kali ni okey lah. Dia kata. Eh, cik baik boleh buat, dia kata. Daripada tak boleh buat, ha, nampak tak? Nampak tak? Perkataan-perkataan yang ibadat tu makin kurang. Kau kurang. Makin lama, makin kurang. Ha. Baik ya. Jangan kata orang tua, tuan-tuan. Orang tua, kita akuilah, kita tak pelarat. Orang dah berumur, hak muda pun macam tu. Ha. Hak muda pun macam tu. Dia tanya, bang, dek dapat umur murah? Dapat 2 kali. Ya.
Itu pun package kata. Ha, package. Nah, kalau package tak bawah, tak adalah. Sekali itu. Ya. Dulu kalau tengok orang muda, 7 kali, 10 kali. Hebat. Ha, sekarang tak jumpa dah. Ha, baik. Ibadat dah sikit, kebajikan dah sikit. Banyak umpat engkau. Umpat pula banyak. Macam mana nak buat ni? Ya. Yeah. Kamu dan telik olehmu akan kecelaan kau. Jahat pula banyak. Nampak? Jahat kita banyak. Kan? Ah, itu ya. Sampai-sampai je kan. Jumpa sahabat-sahabat punya sihat kan. Ustaz lambat bangun dah. Tak kawan kita. Saya sihat tak tapi bangun dah lambat. Padahal kita kenal daripada muda ni. Kan? Masing-masing muda ke saya muda. Kawan semua muda. Sahabat kita muda lagi. Nampak? Pelan umur kita naik. Allah bagi kita korang. Nampak? Bila Allah bagi kita korang, maka ketika tindakan kita, nampak amal kita menjadi korang. Mereka tak larat. Dan kita nak patah balik, pada zaman kita larat dulu, tak boleh. Sebab kita dah lepas dah. Ha? Dah lepas. Kecelaan kita korang pula. Kecelaan kita banyak pula. Jahat kita banyak pula. Ibadat kita sikit pula. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik dari berbimbang dengan diri orang lain. Ha. Daripada kita tengok orang, duk cerita hal orang, duk umpat orang, lebih baik kita ni jadi bimbang hal kita. Baik. Saya terjumpa satu kitab tuan-tuan, tapi saya terlupa lah nama kitab. Sirah Salikin, tak silap saya. Kitab Sirah Salikin, kita buat umpat ni. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang ialah kita ni manusia lemah, betul tak? Kadang-kadang kita mengumpat. Untuk mengumpat-umpat tersedar. Mengumpat ni. Imam Ghazali cakap apa? Imam Ghazali kata, kirimkan kebaikan untuk dia. Macam dia? Maka kata ulama, apa dia? Bagi fatihah untuk dia. Sebab tadi kita terlajak. Tengah duduk syok, buat, mengumpat lah. Ada tiga orang kan? Mengumpat lah. Datang seorang lagi. Alang-alang dah mengumpat, cerita habis. Mampu. Kan? Jangan macam tu lah. Dah teringat, berhenti. Kemudian, bagi fatihah dia. Ya Allah, kami minta ampun, kami minta maaf. Kami bagikanlah kebaikan. Hadiahkan fatihah. Untuk pulang dan pulang yang kami umpat ni, ya Allah. Sebab kami terlupa. Sebab tak dinamakan manusia, kata ulama, melainkan manusia terlupa. Yang tak lupa Allah. Lepas tu kena ingat, Allah ni tak akan pernah lupa apa kita buat. Orang lupa tuan-tuan, tapi Allah tidak akan pernah lupa apa kita buat. Cuma hebatnya Allah, selalunya manusia ini dia takkan lupa pada kejahatan yang orang buat pada dia. Tapi Allah akan melupakan kejahatan yang kita buat pada dia dengan satu taubat. Alah. Kita walaupun dah minta maaf. Kita dah minta maaf dengan kawan ni, mau nangis. Tapi satu hari dia sebut juga, "Mujur aku maafkan ni, kalau tak neraka jahanam." Alah. Masih ingat lagi, dah minta maaf dah. Kita dah settle lah. Tapi kita duk sebut lagi. Nampak? Allah tak. Allah, beribu-ribu kejahatan yang kita buat, kita datang dengan Allah dengan satu penyesalan. Allah lupakan semua. Nampak? Ini kata hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita kena buat, datanglah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, supaya kita ini sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu Maha Pemurah. Tuan yang dirahmati Allah, kita ni tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab itu apabila kita lihat, saya tengok akhir zaman ini, kenapa umat Islam semakin lemah, makin lemah, makin lemah tuan-tuan. Sebab kita dah meninggalkan
apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kuliah saya ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan 23 tahun Nabi ya Mekah Madinah, tiga kesimpulan dalam masa 23 tahun ni, apa yang Nabi bawa. Tiga kesimpulan ni, tiga benda yang Nabi bawa ni, sehinggakan Nabi dapat melahirkan millionaire, ulama, panglima perang, governor, cendekiawan, doktor dan sebagainya. Apa dia tentang? Pertama, iaitu pengukuhan akidah. Nabi pertama sekali Nabi kukuhkan akidah umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Lata Uzzah tu bukan Tuhan. Bila kita tahu apa konsep Tuhan, apa konsep konsep ni, apa dia tuan-tuan? Iaitu pergantungan kita tidak ada selain hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bergantung selain daripada Allah, kita dah jadikan semua benda ni Tuhan. Maka akidah kita bila kukuh tuan-tuan, akidah kita bila kukuh, kita jadi orang hebat. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat, dia sanggup tinggalkan apa yang ada di Mekah. Sebab akidah dia dah yakin lah. Dia yakin dengan akhirat. Padahal mereka ni bukan calang-calang orang. Bangsawan. Semua orang kaya, hartawan dan sebagainya. Kedua, apa Nabi buat tuan-tuan? Pengukuhan ubudiah dia panggil. Nabi tekankan bab ibadah. Sebab itu sebelum Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk Islam, umat Islam beribadat secara sembunyi-sembunyi. So tekankan ibadat, pengukuhan ibadat. Tekan bab ibadat, bab ubudiah. Sebab itu masya-Allah. Bab sahabat-sahabat semua bangun malam, baca Quran, zikrullah. Ada je masa. Sampai Rasulullah pernah tanya, pagi-pagi siapa yang dah sedekah? Sahabat menaik tangan. Siapa yang dah baca Quran? Rasulullah tanya. Allah hebat. Kalau kita kena tanya macam tu macam mana? Memang hari-hari kantoi. Ini hebat. Bila kita hampir dengan Allah pada ketika itu, maka kita di dalam rahmat. Yang ketiga, apa yang dibuat oleh Nabi? Pengukuhan mahabbah dia. Nabi kukuhkan kasih sayang. Lepas itu orang Madinah terima orang Mekah bukan sebab apa tuan-tuan? Sebab kasih. Sebab akidah yang sama dan kasih sayang. Lepas itu orang Madinah boleh terima. Bila tiga ni ada dalam kehidupan kita tuan-tuan, berjaya. Akidah kita betul, ibadah kita jaga, kasih sayang kita tinggi, maka kita berjaya dengan akhirat. Keluarga berjaya, cucu berjaya, anak saudara berjaya, isteri kita berjaya, insyaAllah. Baik tuan-tuan, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan bulan ni insyaAllah ada semuanya saya beritahu awal-awal. Bulan depan saya tak dapat hadir sebab saya kena ke Kuala Terengganu seminggu, kena dengan minggu yang pertama. Selalu saya pergi minggu ketiga, tapi bulan depan saya ke Kuala Terengganu. Jadi bulan depan saya terdapat hadir lah. Jadi insyaAllah kita jumpa bulan 9 Nun. Panjang umur lah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa insyaAllah. Cumanya sekali lagi di akhir kuliah, setiap kali kita nak masuk rumah tuan-tuan, janganlah kita tinggalkan surah Al-Ikhlas 3 kali. Setiap kali kita nak masuk rumah, nak masuk rumah ya, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali sambil-sambil masuk dalam rumah. Buka pintu, kita baca surah Al-Ikhlas sambil-sambil masuk, kita habiskan. Tak payahlah berdiri kat depan rumah, nanti jadi fitnah. Duh terpacar, habiskan 3 kali. Dia orang tanya, jadi buat apa tadi? Habis gulung. Ni apa je ni? Ni pesen apa ni? Mengaji dengan siapa ni? Ustaz Nizam? Patutlah sesat. Sambil-sambil masuk tu habiskan Qulullahu Ahad. Sebab apa? Orang yang masuk rumah dengan membaca suratul ikhlas 3 kali, maka rumah tu berkat. Rumah tu berkat, isi rumah dia berkat, usaha dia berkat, jiran dia berkat.
Jadi tuan-tuan, benda yang senang tapi Allah bagi dia rahmat yang besar. Ya. Sebab kita sentiasa dalam rahmat Allah. Ya. Ha, itulah tuan-tuan akhir daripada saya. Dan yang terakhir, insya-Allah pada malam ni saya wawarkan kepada tuan-tuan 2-3 perkara. Yang pertama, satu, ya, jika ada jamaah daripada Desa Minang ni untuk membelikan kipas. Ya, madrasah perlukan kipas stand, kipas berdiri tu 7 biji, dan kipas dinding macam ni yang tepi ni lebih kurang dalam 6 biji. Eh, dalam 6 biji, yang stand tu 7 biji. Eh, jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau jemaah di sini ingin belikan untuk masjid madrasah kita tu, 7 stand, ambil 7-7 lah, 7 stand 7 dinding. Sebenarnya sepatutnya kita tak perlu benda tu, sebabnya kita dah pasang kipas gergasi tu. Tapi masya-Allah, semua qada dan qadar Allah Taala, kita kena peganglah ketentuan Tuhan. Kami pasang dalam 20,000 jugalah. Tapi kami boleh pakai seminggu je. Dan lepas tu dia motor dia rosak dalam seminggu, kemudian kontraktor tak mahu bertanggungjawab. Kontraktor kata kami tak ada tanggungjawab, walhal peringkat awal ia masih dalam warranty. Tapi sebab saya ni tak suka bergaduh tuan-tuan, tak suka bergaduh, yang pasang pun orang kita, beragama Islam, jadi malas nak bergaduh-bergaduh. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki lain, kami akan pasang balik kipas gergasi dengan kontraktor lain. Sementara ni, sebab pelajar kami ramai, jamaah tu pun bila dah ramai dia akan panas. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan nak buat jariah ni, saya cukup sukalah. 7 stand 7 dinding. 7 kipas dinding 7 kipas stand. Jadi insyaAllah besok kalau ada rezeki, kami akan pasang balik kipas gergasi ni. Sebab sebelum Ramadan saya pasang kemarin tuan-tuan, kipas gergasi sebelum Ramadan. Seminggu je, tak ada Ramadan pun pakai. Ingat nak pakai Ramadan kan? Tak dan, tak sempat. Pun tak sempat, pun tak sempat. Dia kiong tu. Bila kita tanya dengan kontraktor, kontraktor kata kami tak boleh tanggungjawab. Tak boleh tanggungjawab tak apalah. Sebab saya pun jenis tak mau bergaduh, malaslah kita nak ni. Pening-pening kepala apa tuan-tuan. Memang dah sampai situ. Jadi insyaAllah ada rezeki kita buat lagi. Tak ada rezeki sudah. Macam cerita madrasah kami, cerita tanah dulu kan. Tanah madrasah dulu yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah. Hampir 30 tahun tuan-tuan wakaf. Tapi sebab saya tak mau bergaduh, dah 30 tahun tuan tanah, dah 30 tahun tuan-tuan. Masa wakaf tu umur 50. Umur 80 nak jual pula. Kami tanya, dulu wakaf, dulu tak eri. Sekarang nak jual. Kalau ikut saya tuan-tuan, ikut madrasah, kalau kita ikut saluran undang-undang, madrasah menang. Sebab kami ada hitam dan putih, disaksikan ada cop pejabat agama Islam Ulu Selangor. Tapi saya jenis tak nak bergaduh. Tak nak bergaduh, kita pun kumpul duit. Kumpul sikit-sikit. Kalau ikut value tanah RM50,000 satu ekar ke RM70,000. Tapi tanah jual RM100,000, kami beli juga. Pelan-pelan cari, pelan-pelan beritahu kawan-kawan, dapat kita beli. Kat RM400,000 lebih, kat RM500,000 juga. Alhamdulillah. Lepas tu saya pesan dengan jamaah dan anak-anak, jika kalian duduk pada jalan yang betul, pasti dalam pertolongan Allah. Tapi jika kalian tidak ikhlas, tidak duduk pada jalan yang betul, kalian pasti dalam kesusahan, dalam beban, dalam masalah. Dalam masalah. Tapi kalau kita duduk jalan yang betul, inna ma'al usri yusra. Allah akan bohong, anak-anak. Allah takkan bohong. Inna ma'al usri yusra.
Lepas tu saya duk pegang macam tu lah tuan-tuan. Jadi malam ni saya bagi ke tuan-tuan jamaah di seminar untuk 7 kipas stand, 7 kipas dinding. Ya. Siapa yang dapat, dapatlah. Sebab syurga ni mahal. Dan tak semua orang Allah bagi peluang untuk masuk jannah Allah. Tak semua orang Allah bagi peluang. Maka tuan-tuan rebutlah. Ya. Ha, baik, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Muliakan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Sihatkan tubuh badan kami di dalam rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam keridhaan-Mu. Mudahkanlah hal kami dalam berbuat ibadat dan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami yang saki baki ini dalam hidayah dan taufik-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan sekalian pekerjaan kami ya Arhamar Rahimin di dalam rahmat-Mu dan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan sakaratul maut kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengaku kehadrah-Mu, ibadat kami sedikit dan dosa kami banyak, tetapi kami memohon rezekikan atas kami husnul khatimah agar kami mudah di yaumil akhirah. Ya Allah, kami tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Engkau ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rezekikan atas kami syafaat daripada nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan Engkau. Jangan Engkau lepaskan tangan-tangan kami ya Allah daripada jalan Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah di dalam iman dan ibadah dan taat sehingga akhir hayat kami ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yok, tamam mı?